Kemarin bro, pas gua berangkat kerja, depannya meledak, harus diganti. Tempat kerja aku di sini nih, deket nih. Terus aku parkir di sini di parkirannya Burger King. Terus sekarang mau diganti nih pakai donat. Ini nih donatnya. Ban kecil, ban serep. Habis ini diganti, nanti di rumah ada ban lagi 4. Nanti di rumah aku ganti lagi. Tuh, hancur gitu, meledak bro. Meledak sedikit tapi pas di Stony Trail namanya jalannya. Terus aku sekitar lagi 10 km dari tempat kerja kemarin. Sudah dengar meledak tapi aku jalanin terus daripada aku terlambat kerja, ya aku jalanin terus sampai sekarang di sini. Aku parkir, aku jalan ke tempat kerja sekitar lagi 1 km. Terus sekarang aku ganti. Aku baru datang dari Edmonton. Nah, harus bisa ganti ban, bro. Ganti ban sampai di rumah. Sampai di rumah diganti lagi nih bannya. Ini ban winter ini, ban untuk salju nih padahal. Masih bagus sekali bannya. Udah aku pakai di musim panas. Ya, sekarang harus ganti ban salju lagi. Aku punya ban 4 pasang. Berapa satu pasang ban yang 4 itu untuk musim panas, tapi sekarang ini aku karena malas ganti aja. Aku masih ada winter tire-nya nih di sini nih. Nah, sekarang udah meledak, udah nggak bisa dipakai lagi. Nih. Ini bannya emergency nih, ban emergency. Kalau kita pakai ban begini, kita nggak boleh lari lebih dari 80 km per jam. Aku ganti dulu, nanti sampai di rumah baru aku ganti balik ke ban summer. Didongkrak juga dulu, didongkrak nih. Terus dinaikin gini. Biar mobilnya naik dia. Baru kita bisa ganti bannya nih, bro. Coba lihat juga. Udah bisa nggak? Bro.
sudah diganti bro dengan ban yang kecil tuh, kecil banget, nggak bisa lari lebih dari 80 katanya, tapi kita ikuti jadwal. Oke, saya mau pulang dulu, kita ketemu di video-video berikutnya.